Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Al-Azhar Tinggi Bagan Serai, Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, para ustaz, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita sebagai seorang hamba Allah yang dilahirkan di atas dunia ini sebagai seorang pengembara. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kum fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wahai Ibn Umar, jadilah kamu di atas dunia ini gharib, seorang yang terasing, orang yang berdagang, kata orang, aw abiru sabil, ataupun pengembara yang berjalan. Bermakna pengembaraan kita ini tidak berhenti selagi nyawa masih lagi berada dalam tubuh kita. Maka di sinilah kita nak tunjukkan bahawa Allah yang mencipta kita, Dia telah memperingatkan kita, afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu wahai manusia abas, tak ada kerja? Macam orang kata hari ini, dia dilahirkan bebas, free. La, itu kefahaman orang yang bukan Islam ataupun orang yang tak faham Islam. Allah beri kepada kita tanggungjawab, disebut dengan nama taklif. Tanggungjawab dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala supaya kita lakukannya untuk menyatakan bahawa kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Mana maksud perhambaan? Menghambakan diri kepada Allah artinya kita tunduk, patuh, akur kepada segala arahan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah peringatkan kita, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai hamba Allah, wahai manusia, kamu semua itu fakir kepada Allah. Apa makna fakir? Orang yang berhajat. Macam kita juga dalam kehidupan seharian, kita kata ini golongan fakir. Bila sebut golongan fakir, bermakna kita perlu membantu mereka, dan mereka juga bergantung kepada bantuan yang diberi oleh orang. Sebagai manusia, bila Allah perkenalkan kita, manusia ni fuqara'u ilallah, antumul fuqara', kamu semua orang fakir, artinya kamu orang yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada kita berhajat daripada segala perkara yang ada di hadapan kita, kerana Allah lah yang memberi kepada kita rezeki dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bagaimana kita nak memahami maksud fakir kita ini di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kata di para ulama, al-faqru naw'an, kefakiran itu ada dua kategori. Satu dia panggil fakir irtirari, fakir secara paksa.
Ini semua makhluk duduk di bawah kefakiran. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang baiknya, orang tak baiknya. Semuanya duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla, di bawah limpah kurnia Allah. Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala bukakan dunia ini kepada orang yang dia suka dan orang yang tak suka. Bahkan orang yang kafir, yang bukan Islam, sebahagiannya lagi tinggi darjat daripada orang-orang yang beriman, dengan projeknya, dengan rumahnya, dengan macam-macam bisnes yang dia ada. Kita orang Islam pula terpaksa kena menumpang daripada mereka. Itu dia panggil ittirari, mana nak ke tak nak, syi'tum am abaitum, kamu setuju ke tak setuju. Secara hakikatnya manusia ini berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita makan, kita minum, kita buat apa saja yang kita buat hari ini, semuanya duduk di bawah rezeki Allah Azza wa Jalla. Kita jangan kata saya bagi rezeki kepada kamu, tak mungkin. Itu kata-kata orang yang tidak sedar diri. Kita hanya orang panggil sebagai pegawai ataupun kani yang membahagikan rezeki yang Allah Ta'ala telah bahagikan. Yang kedua, ini yang kita nak. Dia panggil ikhtiari. Kita memilih jalan iftiqar ila Allah, berhajatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita kenal kita ni hamba Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang Allah Ta'ala beri, tidak terhitung. Betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Derhakanya hamba Allah Ta'ala ini kepada dia, tapi nikmat dia beri. Walaupun orang ini derhaka tak dengar kata Tuhan, tapi Allah Ta'ala tetap beri makan. Para jemaah sekalian, cuba kita kaji dan kita muhasabah. Kita dengan orang, orang ni buat tak baik dengan kita. Tengok yang kita tak senyum, tak bagi salam, agak-agaknya rasa nak bagi ke bantuan. Malah bagi aku dia ni, tak masuk dalam senarai. Jumpa pun tak bagi salam. Itu sifat manusia. Berdendam, mudah terasa dan berbagai-bagai. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hamba dia ni tak hirau kepada arahan dia, tapi tetap dia bagi rezeki. Berdosa banyak mana kita dengan Allah. Allah panggil kita ya ibadi. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba aku yang asrafu ala anfusihim, yang banyak buat kezaliman pada diri sendiri, buat salah, buat dosa. Allah Ta'ala panggil kita ya ibadi. Tak ada seruan Allah Ta'ala nak ajak kita bertaubat dengan panggilan yang ganas. Tuan kata, hey, bahasa celaka, bahasa tak dengar kata, bahasa tak reti bahasa. Lah, ya ibadi, kita orang yang berdosa hari ini. Tak ada manusia yang tidak berdosa lain daripada al-maksum, Nabi yang maksum. Tak terasa ke kita bila Allah Ta'ala panggil kita ya ibadi, wahai hambaku? Maknanya dia panggil orang yang berdosa dengan panggilan yang begitu manja, ya ibadi, wahai hambaku. Maka di sinilah manusia yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang kita rasa kita ni sangat iftiqar, sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah yang menentukan segala-galanya, kita hanya berjalan di atas rahmat dan kasih sayang Allah. Di antara contoh manusia yang paling tinggi darjat kepakirannya kepada Allah, sudah tentu contoh ini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul fuqara. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi kita berdoa supaya Allah ma'ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kita bila baca doa ni rasa tak nak baca. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kenapa minta miskin? Orang nak minta senang. Kan? Ada orang tanya dia tu, ustaz betul ke doa ni? Ke hadis tak sahih? Jawabnya doa tu betul.
Salahnya kepahaman kita. Para ulama telah menjelaskan, Allahumma ahyini miskinan ay mutawadhi'an. Ya Allah, hiduplah aku ini sebagai seorang yang tawadhu', seorang yang iftiqar ilaik, orang yang sangat menunjukkan hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya bila kita memahami makna doa ni, kita akan rasa nak doa. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin, mati tak miskin, dan kumpul aku bersama ma'azumratil masakin, dengan orang-orang miskin, dengan makna orang yang tawadhu', orang yang terikat hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi doa tu betul, makna pun betul. Nabi kita ketika dia pergi ke Taif, sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, biasa kita dengar kan, hijrah ataupun pengembaraan Rasulullah, rihlah ila Taif. Taif ni tak jauh, lebih kurang dalam 80 km lebih daripada Mekah. Sebab bila tekanan Quraisy terlalu kuat di Mekah, Nabi kita cuba mencari satu tapak strategi dakwah yang baru, di mana pergi ke Taif. Dia pergi dakwah kepada pemimpin Saif, Abna'u Abdu Ya Lail, nama kabilah. Tuan-tuan dengar, dia kata apa? Salah seorang dari pemimpin dia kata, Ama wajadallahu rajulan ghairaka. Eh Muhammad, orang Allah Ta'ala tak jumpa kau orang lain nak latih Nabi? Mu je. Allah, satu penghinaan yang cukup dahsyat. Mari pula ketua Saqif lain kata, kalau bertemu ni Nabi, aku nak pergi koyak lambu Kaabah. Mari yang ketiga kata pula, kalau kamu ni Nabi, mana pengakuan yang cukup dahsyat, aku tak mau bercakap denganmu. Jadi penghinaan yang dahsyat, sampai peringkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dipukul dengan batu oleh anak-anak muda Saqif, dan sambil mereka sumpah Nabi bisafahi wal junun, mereka juga telah melontar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar daripada Taif mengangkat tangan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa anta rabbul mustada'fin ila man takilun. Jadi doa ni ambil panjang. Yang penting Nabi kita angkat tangan berdoa, bermakna orang yang sanggup berdoa artinya orang itu sudah menunjukkan berhajat dia, fakir dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita berdoa ke tidak? Alhamdulillah, ada yang berdoa dan ada yang tak doa. Kita yang jadi ustaz ni, jadi imam, selalu orang datang lagi, imam, tuan guru, tuan ustaz, tolong doakan saya sekian-sekian. Bila kita tanya balik, tuan sendiri berdoa ke tak lagi? Dia kata tak lagi. Duk cari ustaz, cari pak imam, cari tok lebah, suruh berdoa ke dia, dia sendiri tidak berdoa. Sedangkan hajat itu hajat dia. Kenapa? Inilah yang kita bimbang, sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kata, aku tidak berbimbang, tidak berfikir tentang Allah Ta'ala kabul kalau tak tahu doa aku. Yang aku berfikir, kenapa aku tidak boleh berdoa? Bila kita mengangkat tangan, aku full. Apa ni? Angkat tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bermakna kita telah menunjukkan kita ini berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa Nabi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu pada kamu lemahnya kekuatan aku. Ila akhiril doa, Nabi kata, wastajab Allah du'a'u. Allah Ta'ala beri, kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dihantarnya malaikat, mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Rasulullah, kami malaikat di langit telah bermusyarat, mari nak bantu Rasulullah, iaitulah nak ambil dua bukit besar di Mekah untuk campak ke atas kepala Saqif. Nabi kita tidak terima kerana dia bersifat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, mana mungkin pergi duduk apa ni, pukul orang, nak membinasakan orang. Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika dia dikejar, ketika dia berdepan dengan Fir'aun, telah dikepung oleh Fir'aun, waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabil. Innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan, engkau telah beri pada Fir'aun segala benda. Rabbana liyudillu an sabil, rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Doa Nabi Musa alaihissalam,
supaya binasa ke Fir'aun. Kata di para ulama, ketika Nabi kita berdoa, Nabi Musa berdoa, inda shtidadil mihan, waktu tekanan Fir'aun yang begitu dahsyat, wa kana baina ad-du'a wa baina ihlaki Fir'aun 40 sana. Di antara doa Nabi Musa dengan binasanya Fir'aun 40 tahun. Nabi Musa tak kata lamanya lah. Ni kita ni kalau doa 3 kali, telefon kau ustaz. Eh ustaz, Tuhan tak mustajab ke doa saya ni? Ha, mas letih kita tak. Saya doa dari Kaabah, pergi doa di Arafah, naik bukit tu. Jabal Rahmah lagi naik. Hidup peluk dia atas bukit ni berdoa. Balik-balik Tuhan tak kabul doa. Baru berapa kali doa sudah protes. Ha, ini menunjukkan kegopohan kita tidak ada sifat iftiqah. Lagi banyak kita dalam hadis Nabi kita sebut, iza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah Taala ni suka sayang kepada hamba dia, ibtalahu, diuji. Kenapa diuji? Allah nak dengar kita merayu, Allah nak dengar kita merintih, Allah nak dengar kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, air mata kita bercucuran, mulut kita sedang berdoa, hati kita penuh dengan kesedihan, pergantung kita hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar jemaah. Itu Sayyidina Musa AS dikatakan 40 tahun barulah dia Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Itu yang pertama untuk nak mencapai perasaan kita sebagai al-faqiru ilallah, orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala, orang yang fakir, orang yang lemah di hadapan Allah. Yang pertama sekali melalui ujian yang telah disebut tadi, yang kedua melalui dosa. Dalam hadis yang saya sebut di awal tadi, iza aradallahu bi'abdi khairan ibtala. Bila Allah Ta'ala nak beri pada hamba dia kebajikan, maka diuji. Orang ni berdosa, buat maksiat, buat mungkar, bila dikena ujian tersetop, barulah dia mari perasaan nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang kita jumpa contohnya, bila pergi ziarah orang sakit, apa dia kata? Ustaz, tolong doakan saya. Saya dulu lara, leka, lalai. Ha, cuma kita bagi peringatan, jangan sekali-kali nisbahkan kita ni kepada jahiliah. Dia kadang-kadang orang ni over sangat. Oh ustaz, saya dulu jahiliah. Allahu akbar. Berani dia tak dia jadi dia. Kita pun tanya, sempat kau dengan Abu Jahalnya? Ha, dia kata tak sempat. Ada. Janganlah duk kata benda-benda nisbah kepada zaman jahiliah yang begitu dahsyat. Kita seorang mukmin tak sama dengan perempuan jahiliah. Cuma kita boleh kata kita ni berdosa, ada kesalahannya dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balik semula kita ke jalan yang diridai olehnya, untuk Allah Ta'ala nak tengok mulut kita ni bergerak, ya Rabbi, ya Rabbi, memanggil, menyeru Allah, ud'u rabbakum khawfan wa tama'an. Dalam keadaan kita takut kepada Allah, kita berdoa dalam keadaan kita tamak, mengharapkan Allah Ta'ala kabul doa kita. Ini dua cara. Kalau cakap doa saja, ya Rabbi, sambil-sambil duduk main mata lillahilah, tengok cari cicak atas hati entah di mana, itu dia panggil bukan berdoa itu. Sekadar mulut minta tapi hati jauh dari berlak. Doa rabbaku khaufan wa tama'an. Dalam keadaan takut, takut pada azab Allah, takut pada siksaan Allah Azza wa Jalla. Wa tama'an, tapi kita juga seorang yang mengharapkan tamak kepada rahmat dan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak duduk di antara dua persimpangan ini, maka dia panggil itu satu kepincangan. Tak mungkin, ibarat para ulama mengatakan, burung terbang sebelah sayap, tak mungkin, kerana dia kena jalan dua sayap. Hidup kita atas dunia ini pun mesti dua. Khauf, raja. Takut dan harap. Kalau kita duduk ambil ayat takut saja, inna allaha syadidul iqab wa inna azabila syadid, baca ayat-ayat azab saja, kita akan binasa. Tapi kalau ambil ayat innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala kasihan belah, Allah Ta'ala, akhir kali kita jadi manusia yang lara. Sebab tak apa tak salat pun, Tuhan maha pengampun dah, tak apa tak. Jadi semua perkara duduk seimbang, dia panggil at-tawazun. Seimbang di antara khauf dengan rajak, di antara melakukan ibadat dan mengharapkan Allah SWT kabul daripada ibadat kita. Maka bila kita kena dosa, kita kena ingatlah bahawa dosa yang tersebut
Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita supaya kita berdoa. Di antara contoh doa yang baca tadi, Nabi SAW telah berdoa. Umar bin Zar, dia kata apa? Allahumma inna ata'naka fi ahbil asya' ilaik. Ya Allah, kami ini telah taat kepada-Mu dengan melakukan perkara yang Engkau sayangi, beriman, mengaku adanya Engkau. Kami tidak melakukan derhaka kepada-Mu. Faghfir lana, berikanlah keampunan. Ini dalam bahasa doa dia panggil bertawassul dengan iman kita. Bertawassul dengan kebajikan yang kita buat. Ya Allah, aku dengan iman aku ni, dengan kebajikan yang aku buat, dengan ni, maka kita mintalah Allah Ta'ala ampunkan doa dosa kita, mintalah keampunan. Allahu Akbar. Kata di seorang ulama, nama dia Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az radhiyallahu rahimahullah. Apabila dia dengar firman Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dengan Harun supaya pergi berjumpa dengan Fir'aun. Tuhan kata apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, mau pergi cakap lembut dengan Fir'aun. Kata di Yahya bin Mu'az, ya ilahi, ini kata-kata kamu kepada orang yang kamu hantar nak pergi berjumpa dengan orang yang mengaku dia jadi Tuhan. Cuba bercakap baik, cakap lembut. Maka kami yang mengaku engkau sebagai Tuhan tetapi kami berdosa, tentulah lebih lembut daripada itu lagi. Ini dipanggil ayat yang menunjukkan bila orang ini berdosa tapi dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan. Sebab apa? Kerana dia tahu dia ada Tuhan. Dalam hadis Nabi kita sebut, iza aznaba abdan, apabila seorang itu berdosa, bila dia berdosa dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak lama ulang balik dosa, terjebak balik dengan dosa, dia bertaubat lagi. Allah kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiruz zamb. Hamba aku ni tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka aku ampunkan dosanya. Walaupun berulang beberapa kali, sebab manusia ni bukannya malaikat, bila dia bertaubat, taubat sekaligus saja, tidak, dia akan ada di sana beberapa ujian-ujian Allah SWT. Ada orang yang istiqamah terus, ada orang yang sekali baik, sekali terjebak, maka Allah Ta'ala masih lagi buka pintu taubat selagi tidak sampai nyawa dihalkum. Yang ketiga, para jemaah sekalian, wahsyatul qalbi. Apabila hati kita ni rasa sunyi, rasa sedih, rasa duka cita, rasa lemah, lesu, maka apa yang kita nak buat? Kita kadang-kadang mari kan perasaan air lembek, nak pergi masjid pun mikir, nak pergi dengar orang kuliah mikir, pegang Quran pegang saja tak mau buka, pegang tasbih nak berzikir tak jadi. Ini semua dia panggil apabila berlaku hati kita ni resah, hati kita ni gelisah, tidak tenang, apa yang kita nak buat? Beli mikrofon, menyanyi seorang. Orang panggil apa sekarang ni? Karaoke. Karaoke. Itu bukan kerja orang beriman lah. Apabila kita rasa tak tenang, bila kita rasa susah hati, apa yang kita buat? Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Al-iqbalu ila Allah. Zikir, ambil Quran baca. Baca apa ni, azkar, kalau pagi zikir pagi, petang zikir petang. Lepas solat kita baca zikir. Jadi zikir-zikir inilah bila dia kita baca, maka dia akan menggilakkan balik hati kita. Allah Ta'ala sudah beri jaminan dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Tapi zikir betul-betul lah. Jangan pula pergi cari zikir yang pelik-pelik, tutup lampu tengah malam bercampur laki-laki perempuan. Itu bukan zikir tu. Melompat nama dia lah gitu. Kan? Hari ini macam-macam benda pelik yang berlaku di dalam dunia yang ada ini. Allahu Akbar. Satu hari, ini dipanggil cerita analogi. Seorang soleh ini berjalan. Sebab dia rasa hati, dia nak cari, dia kata, aina qalbi. Aku nak cari di mana hati aku.
dia berjalan. Berjalan tengok pokok, tengok ni, tengok sungai, tengok tak jumpa. Tiba-tiba dia dengar seorang kanak-kanak menangis. Mak dia marah. Mak dia marah-marah, akhir kali mak dia buka pintu, tolak dia keluar. Mak kata, ikutlah mu nak pergi mana pun. Dia pun duk tengok ke budak ni. Nak tolong ke, nak macam mana nak tengok. Ini analogi cerita. Kanak-kanak ni keluar daripada rumah, pusing balik, ketuk pintu. Umi, Umi duk panggil mak dia. Siapalah nak jaga saya, siapalah nak bagi saya makan, siapa nak bagi pakai pada saya. Duk mengadu ke mak dia. Mak pun lama-lama tak tahan hati juga. Mai anak duduk menangis ni, kan? Buka pintu balik, tengok anak dia mari, dakap, cium, sayang. Kata di rajul soleh ni kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang aku dapat balik hati aku bahawa kalau aku tidak tenang, kalau aku ada bermasalah, kalau aku jauh dengan Allah, balik semula kepada Tuhan. Maka timbullah kata-kata hikmah. Kita takut kepada makhluk, kita lari daripada dia. Takut ke hatu, lari, kan? Tak tahu hatu ada ke tak. Hari ni orang duk beras lah. Hatu tu hantu ni, mungkin banyak cerita-cerita hantu. Tengok TV hantu saja. Pernah satu malam saya duduk di satu tempat. Ada masa sikit kita tengok TV, empat channel hantu berlaku. Saya kata masya Allah, Malaysia sudah jadi darul hantu. Cerita dia tu hantu. Kata apa benda ni, apa yang kita nak didik masyarakat? Nak didik masyarakat takut hantu, tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. Kata Tuan Syekh, al-ana wajadtu qalbi, sekarang aku jumpa balik hati aku. Bermakna kalau hati kita ni leka, lalai, lara, kembali kepada Allah. Orang takut pada makhluk, lari daripadanya. Orang takut pada Allah, lari kepadanya. Lari kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, macam mana kita nak suruh kita ni sedar kita ni berhajat kepada Allah Azza wa Jalla? Kita kena memahami tabiat kehidupan dunia. Hidup atas dunia ni senang ke susah? Dia panggil dunia ni dar ta'ab. Tak ada relax. Orang tanya Tuan Syekh besar, ada kata ni sebuah kalam ini pada Imam Ahmad, ada kata orang lain. Bila ke kita ni nak rehat? Dia kata apa? Dalam dunia ni tidak ada rehat. Betul-betul rehat bila kita pijak kaki kita masuk dalam syurga, baru kita rehat. Atas dunia ni, oh, nak pergi mana tahu? Nak pergi berehat. Mana Pulau Pangkur? Ha, contohnya. Rehat ke Pulau Pangkur? Mana rehat? Kena pergi kubik, naik motor, pergi sana pula berjalan. Tak ada rehat. Duduk letih ada, nak? Lepas tu lah orang balik travel ni, suka pergi berjalan tapi balik 2 hari tidur. Rehat. Apa rehat? Nak, tak ada rehat. At-ta'ab, dia panggil dunia darut ta'ab. Dunia ni tempat kita letih, maka segala keletihan. Kita kena ingat. Segala keletihan yang kita hadapi, kalau dia bersifat kerana Allah Azza wa Jalla, semua ada. Nabi kata, kalau tercocok duri di kaki kamu, Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada kamu. Subhanallah. Ini dia panggil jiwa orang mukmin berfikiran positif. Tapi orang yang tidak mukmin berfikiran sentiasa negatif. Dia duduk memikir hak, nak senang hidup atas dunia yang fana ini, relax saja. Dia mereka tak tahu apa yang sebenarnya. Yang kedua, kita kena sedar dunia ini darufana, negeri yang akan binasa. Kita tak tahu siapa dulu binasa. Kita dulu binasa ke harta benda kita dulu binasa? Wal'iyazubillah. Kita minta selamat Allah Ta'ala dah. Tuan-tuan tengok banjir yang berlaku di akhir tahun lepas, kena di kawasan kita. Ada tuan ni duk tengok, dia dua orang duk sini atas bukit. Dia tengok rumah dia ni hanyut. Rumah ni pula berjalan tipu atas rumah kawan dia, dua-dua hanyut. Tuan-tuan dua-dua duk atas tengok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Harta hilang di hadapan mata dalam masa beberapa minit. Subhanallah. Ini dia panggil darufana. Maka bila kita berfikir dunia ni darufana, bermakna bukan di sini tempat kita nak duduk. Kita hanya abiru sabil, orang yang berjalan sahaja. Maka di sinilah para jemaah sekalian, barulah kita sedar, oleh kerana kita ni pengembara, kita berfikir bagaimana akhir destinasi kita. Nabi kita ajar, ya muqallibal qulub, jangan ditinggal. Sahabat-sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kenapa kami tengok banyak sangat Rasulullah dengan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kenapa banyak sangat minta hati ini supaya tetap
Ya Allah Tuhan yang membolak-balik hati tetap hati aku. Nabi kata innal quluba, Allah, hati manusia ni duduk di bawah kuasa Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah Taala boleh bolak-balik bila apa yang dia nak. Maka menunjukkan kita ni fakir berhajat kepada Allah Taala, sentiasa berdoa. Ya Allah, jangan paling hati aku ni kecuali kepada ketaatan. Jangan paling hati aku ni kecuali kepada jalan yang keridai. Itu dia panggil menunjukkan kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita takut kita ni terjebak dengan benda-benda yang tidak baik. Yang ketiga, kita kena faham juga dunia ini dar syughul. Negeri kena kerja, tak ada benda, tak ada siapa relax. Allahu Akbar. Bagaimana seorang tu nak tenang hidup kalaulah dia dapat keluarga yang tak dengar kata, bini pun tak dengar kata, anak tak irau dengan kita, jiran tetangga bising tidak menghormati tetangga, kawan-kawan pula bukan nak nasihat pada kita, kutuk ada. Ini semua, maka semua perkara yang menimpa ke atas kita, sibuk kita dengan apa benda ni, kita kena ingat kita akan disibukkan dengan dosa-dosa yang kita nak bawa di akhirat lagi, lagi dahsyat. Yang kelima, dalam isu bagaimana nak motivasi untuk kita mencari meletakkan diri kita di bawah kefakiran kepada Allah Taala, iaitulah kita letak diri kita ni bersalah. Jangan kata saya ni orang kuat masjid kan, contohlah ahli masjid saya ni tak pernah miss 5 waktu solat di masjid, subuh ni setengah jam sampai di masjid, kita rasa kita confident. Ini termasuk di dalam dosa besar al-amru min makrillah. Orang yang rasa dia selamat daripada perancangan yang Allah Taala buat. Kita tak tahu apa yang Tuhan buat kepada kita. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Tanda tuan-tuan, surah Al-Mu'minun ayat 60. Ambil ayat ni nanti tadabbur, allazi wallazina yu'tuna ma'at, orang yang telah buat apa yang mereka lakukan tapi waqulubuhum wajilah, hati mereka takut gemetar, annahum ila rabbihim raji'un, bahawa kamu akan kembali kepada Allah. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, orang yang buat kerja tadi tu, adakah mereka orang minum arak, orang yang mencuri? Orang tu ke takut, hati gemetar. Nabi kata apa? La ya ibnat as-siddiq, bukan wahai Aisyah anak perempuan as-siddiq, walakinnahumul ladina yasumuna wa yasalluna wa yatasaddaqun, mereka ialah orang yang puasa, orang yang solat, orang yang bersedekah, wahum yakhafun alla yutaqabbalu minhum, tapi hati gemetar takut Allah tak terima. Ini sifat orang mukmin, buat ibadat tapi hati masih lagi takut, bimbang takut Allah SWT tidak terima. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, Nabi kata merekalah orang yang segera mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, Aisyah kepahaman dia, dia ingat benda ni orang-orang yang buat maksiat. Nabi kata tidak, orang yang rasa perasaan takut tadi bukan ahli maksiat tetapi ahli ibadat, cuma mereka bimbang takut-takut apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dia panggil 5 mekanisme bagaimana kita nak kenal, nak suruh kita ni duduk di bawah bumbung iftiqar ilallah, rasa kita ni fakir kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni kita masuk kepada kategori yang 2. Bila kita dah kenal kita ni fakir berhajat kepada Allah Ta'ala, maka apa yang kita kena buat? Ini dia panggil tip bagaimana nak menghadapi suasana tersebut. Tanda yang pertama, wa iza sta'anta fasta'in billah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi kita ajak kepada dia, ya gulam ihfazillah yahfaz, wahai anak, mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah dalam perkara-perkara yang tak ada kemampuan manusia. Nak minta tolong angkat air, minta tolong angkat kerusi, tolong-tolong makan, itu tidak jadi masalah, itu sama kita. Tapi dalam perkara-perkara yang tidak mampu nak buat, contohnya bila mari bala, siapa yang boleh angkat bala? Allah. Bila mari penyakit, kita pergilah jumpa doktor, minta ubat, tapi berdoa minta angkat penyakit ni dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk pergi cari apa dia ni, buah kelapa, cari teropong, hidup main dekat gua tempurung, itu tak ada kerja. Nah, sebagaimana yang dia telah di
Majlis Fatwa Negeri Perak telah putuskan bahawa perbuatan tersebut dia panggil khurafat, benda-benda lagi itu. Jangan duduk cari benda-benda yang pelik, kita bergantung pada Allah Azza wa Jalla, kerana Nabi telah sebut wa idza sta'anta fasta'in billah. Sahabat-sahabat bila dengar hadis ni, bila dia bawa tungkap jalan, jatuh tungkap dia, tak suruh orang ambil. Dia takut warak ni para sahabat. Jadi tidak salah. Cuma dia panggil itu dari sudut waraknya mereka sampai begitu sekali. Seorang yang ahli ibadat, nama dia Silah bin Asyam. Dia ikut satu peperangan, tiba-tiba kuda dia mati. Mati kuda dia. Dia tengok kiri kanan, dia pun doa, Allahumma la taj'ali makhlukin ala yaminnah. Ya Allah, jangan jadikan aku ni bergantung harap dengan makhluk. Fa inni astahi min su'ali ghairika, tapi aku niat malu nak minta dengan lain daripadamu. Ini orang-orang tarah tinggilah, tarah orang yang makam sudah tinggi sampai begitu sekali dia nak buat. Allahu akbar. Jadi cerita dia panjang. Yang kedua, yang pertama tadi kita minta tolong dengan Allah. Doa, ikhtiar. Yang kedua, at-tawakkulu Allah, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tawakal kepada Allah Ta'ala ni cakap senang, tapi macam mana kita nak bergantung hati kita dengan Allah Ta'ala, itu dia panggil tawakal. Tapi kalau kita tak buat apa-apa saja, tak buat apa-apa pakai senyap gitu, itu dia panggil bukan tawakal, itu dia panggil tawakul. Orang malah nama dia gitu. Jadi tawakal ni kita kena buat kerja, kena berusaha, kemudian kita serahkan keputusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Tengok hadis yang 70 ribu masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Siapa orang tu? Nabi kata alladzina la yarqun wa la yastarqun. Orang yang tak berjampi, tak suruh orang jampi dia. Wa ala rabbihi tawakkalun. Orang syarat ni orangnya orang kuat bertawakal kepada Allah Taala. Nah, jadi ada orang setengah orang ni bila tawakal kepada Allah Taala, tak mau pergi hospital, tak mau jumpa doktor, tak mau cari ubat. Tak. Itu usaha. Nabi kata tadawau. Naklah kamu berubat. Kerana Allah Ta'ala tak turun penyakit, kecuali dia turun ubat. Nah, cuma kadang-kadang ubat tak jumpa, maka kita jadi sakit berpanjangan. Jadi kalau kita tengok orang yang paling kuat, dia punya apa ini, paling kuat, contoh yang paling besarnya siapakah? Orang fakir ilallah yang paling besar, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambillah dalam doa-doa Nabi, Allahumma innaka tara makani wa tasma'u kalami. Jadi Nabi kita berdoa menunjukkan dia ni seorang yang sangat fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, satu cerita ni untuk anak-anak kita ni, tanda pelajar-pelajar ni, nama Ibnu Abi Zuaib. Kalau ada orang nak boleh anak, ambil nama ni, tapi nama Ibnu Abi Zuaib. Dia masuk bertemu dengan Khalifah Al-Mahdi. Dakhal al-Khalifatul Mahdi masjid. Khalifah Mahdi, khalifah masuk dalam masjid Nabi Syarif. Dalam masjid itu ada 500 orang lebih, pelajar-pelajar talabatul hadis, penuntut-penuntut ilmu hadis, dengan orang panggil orang alim, dengan pennya, dengan kalamnya, dengan macam-macam bakal. Bila khalifah masuk, semua bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun hormat. Illa Ibnu Abi Zuaib. Ibnu Abi Zuaib tak bangun, duduk cokoh situ. Faqala al-Mahdi, khalifah tanya, ya Ibnu Abi Zuaib, semua orang bangun kecuali awak, kenapa? Minta hormat kepada khalifah. Sedap juga soalan ni. Orang panggil kena nak ambil tindakan disiplin ni. Qal wallah allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, aku nak bangun menghormati Tuhan. Bersedia dah nak bangun, agak punggung, tiba-tiba aku teringat kepada firman Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari kiamat esok, orang semua akan bangun menghormati, membesarkan Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kalau aku bangun semua dalam masjid ini, aku takut besar sangat kamu ni sampai peringkat teringat kepada ayat ni, yauma yaqum. Manusia akan bangun semua apabila nak menghormati Allah Rabbil Alamin. Kata di Abi Zuaib, fataraktu hadzal qiyam lil qiyami zalikal yawm. Aku tak bangun hari ini kerana aku nak bangun pada hari tersebut, yauma yaqumun nas lil rabbil alamin. Kata di khalifah, ijlis Abi Zuaib, duduklah Abi Zuaib, wallahi
ma baqiya fi ra'si sya'ratun illa waqafat. Bila aku dengar ayat ni, semua bulu-bulu kepala aku ni naik, aku takut pada Allah Azza wa Jalla. Khalifah, tapi khalifah orang alim, orang ada ilmu. Bila dia dengar tazkirah, dia juga terduduk sebab takut pada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, pada jemaah sekalian, ambillah masa-masa yang mustajab doa, menunjukkan kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Di antaranya akhir malam, 1/3 akhir malam mustajab, walaupun sikit. Anak-anak kita tengah nak puasa, bangun, ya Rabbi berilah bantuan pada anak aku. Ni tak payah, ni ada cikgu bagi tahu, beri main cermin mata di dekat telinga ni, ada bluetooth, nak jawab soalan kepada anak. La ilaha illallah. Kita tolong bantu dengan doa kepada mereka, bukan bagi bantu anak kita dengan menipu dalam peperiksaan. Ayuh mak tolong beli. Nah, yang kedua, tanda akhir hari Jumaat, dekat dengan nak maghrib, itu waktu mustajab doa. Jangan duduk sibuk dengan benda lain, mari awal masjid tawak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, waktu kita sujud, faqaminun an yustajabu lakum, maka Nabi kata tempat yang paling hampir manusia dengan Allah ketika dia sujud, maka ambillah peluang ini untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla waktu imam naik mimbar pada hari Jumaat. Dan doa juga mustajab ketika di antara azan dengan iqamat. Banyak lagi lah waktu-waktu lain. Maka para jemaah sekalian, yang pentingnya Nabi kata yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita selagi orang itu tidak gopoh. Tiga kali doa marah dah lah. Maka inilah, marilah sama-sama kita menjadi al-faqiru ilallah, orang yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh. Sebab dunia ini dia darul fana, yang kekalnya hanya Allah Azza wa Jalla. Yang kita, yang akan pergi sekalian kita dalam kubur, bekalan yang kita buat di atas dunia ini. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini memberi motivasi kepada kita para jemaah sekalian untuk kita meneruskan amal kita, doa kita, tadarruk kita, supaya kita benar-benar menghayati kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.